Nah, kalau orang dulu kan banyak kangkungan tuh. Kangkungan, Pak. Tahu nggak, Bu, kangkungan? Kayak jenis apa itu, Pak? Kangkungan. Jenis kangkungan. Ya, nggak apa-apa. Kayu, panggung laut. Kayu kangkungan tuh. Itu. Kan itu bunganya seperti ini, nggak jauh beda nih kangkungannya. Itu memang banyak, tapi bisa. Itu kan manfaatnya cuman kayunya aja yang diambil, iya kan? Memang banyak itu serangga-serangganya yang di situ. Nah, kalau ini bunganya hampir sama dengan kangkungan, tetapi ini bisa diambil manfaat ininya. Bijinya. Tuh. Kalau itu kayunya. Hanya kayunya. Saja. Tapi kalau wijen nggak pernah ditanam dari dulu, Pak. Orang tua-tua. Saya belum melihat di sini, cuma wasop. Ya, kebetulan pernah melihat di Jimpret, Tanggulan Jimpret tuh, wilayah Jimpret. Ya, yang ada di Pematang yang dekat tersier. Tersier itu pada nanam ini. Wasop tanya, tanaman apa itu? Dia jawab, ini namanya wijen gitu. Tapi belum tahu manfaatnya, Pak. Belum tahu manfaatnya. Nah, sekarang setelah tahu, oh berarti manfaat wijen itu bukan sekedar hanya buahnya, tetapi bunganya juga ada manfaatnya untuk menarik serangga-serangga alami. Itu yang menguntungkan pada petani. Kalau dulu yang kangkung itu ada serangga tapi belum ngerti ya, Pak? Belum ngerti ada serangga, belum ngerti manfaatnya hanya diambil kayunya aja kan untuk dulu kan belum ada minyak, belum ada gas. Jadi kalau menurut Pak jarak yang paling bagus berapa nih jaraknya? Setengah meter, Bu. Oh, kayak satu, gini nih. Satu dengan yang lain setengah meter. Setengah meter jarak yang paling bagus. Kalau enggak bisa berkembang. Iya, enggak bisa berkembang ya. Terus enggak banyak kayaknya bunganya. Waktu belum berbuah, waduh kembangnya kayak apa ya, Bu? Ya kembang semua ke sini. Kembang. Putih-putih. Iya, putih semua. Ya. Jadi bisa ngamati pertumbuhannya dari awal ya, Pak ya. Ya dari sini nih udah berbuah ya. Sini tuh tumbuh lagi tuh terus berbunga lagi, berbuah lagi terus-terusan sampai tinggi kayak gini nih. Tadi dari segini udah berbuah, tapi terus berkembang. Buahnya juga kira-kira seakhir sama ya umurnya ya. Iya, sama. Kok aneh ya? Iya, enggak ngerti saya juga nih. Tujuannya yang pertama itu untuk mengurangi populasi wereng itu. Di samping banyak manfaat lainnya juga wijen itu. Manfaatnya apa ya? Ya bisa buat bumbu kue gitu. Ya kebanyakan kalau di sini emang buat kue. Tapi yang kita ambil manfaat buat sawah itu kan untuk menekan populasi hama itu. Gimana wijen bisa menekan populasi hama, Pak? Karena ini kan dari bunganya itu akan mendatangkan apa namanya kumbang-kumbang itu. Kumbang itu akan ketika melihat telur yang ada di bawah padi ini, dia akan makan telur itu. Jadi ya keinginannya sih ingin ditanam lebih banyak lagi. Karena tahun kemarin habis ini, Mas. Kena wereng. Sekarang ya hanya spray asal-asalan, mungkin yang di sini hanya menggunakan pestisida paling 3 kali yang di sini. Ternyata ya enggak ada masalah dengan hama wereng. Paling mudah kalau tanam ini mah paling mudah be pokoknya tuh. Paling tutupnya pakai debu ini. Dedek. Paling gampang lah, paling mudah tanam ini mah. Cuman ya udah dipanja aja pakai panja. Tanam padinya kan petaknya di lahan dekat jalan. Banyak orang ketahu tuh semua orang, ini padi ham untuk apa sih tanam wijen? Satu, aduh paling cerdik katanya tuh. Aneh lagi. Kata saya, satu bijinya laku. Kedua kali kata Bu Yunita tuh menurut ahli dari luar negeri penangkar wereng tuh begitu. Oh iya, yang tadi ya kalau padi ham mudah contoh mantar ke depan saya ikut gitu. Mulanya tuh semacam kunci kuburan tuh ikut tanam, terus sebelah sononya ya benar katanya itu mah penangkar wereng katanya, semacam apa
pohon wijen di lahan Bogor Anca juga, kalau ada biji pohon wijen nggak ada werang begitu. Buktinya dari tahun lalu sampai sekarang? Ya ada perbedaan. Tahun lalu ini pohon padi tuh rebah semua tuh, ada werang di sini. Cuma yang tanam anak saya tahun kemarin. Mulanya tuh ntar musim gaduh, saya tanam lagi serempak begitu. Ini beberapa kali tuh Bu, dari sono juga sampai sini tadinya bagus, cuman ya maklum pernah anak kecil, daunnya tuh lebar-lebar diambilin terus. Enggak ada, malasan mah hitung-hitung pagar hewan, enggak ada yang langsung makan padi. Iya, enggak kelihatan sih padinya sono, kena pohon ini tuh enggak lihat. Kambing yang enggak ada yang makan, ada sih ada makan, lama-lama enggak enak, udah dilempar lagi. Nah, kita buat ke depan ini Pak, mau ini tanam wijen. Kalau di sini kan udah jelas, kalau tanam di tepi ini kan enggak masalah. Nah, kalau yang di sebelah sana karena galengannya berdempetan dengan tetangga gitu. Jadi mau tanam di polybag. Dan di bawahnya dikasih tiang kayu, terus kasih papan ngebahan di sini. Jadi polybagnya taruh di atasnya. Gitu. Jadi kita ikat ke papannya biar enggak tumbang, enggak roboh itu kena angin. Nanti rencananya supaya enggak ketelatan gimana Pak? Ya kita tanam di rumah dulu. Kan cuma tanam kan di polybag. Kita kan punya tiup itu, sejenis polybag kecil. Jadi kita tanam di situ dulu. Udah tumbuh sejengkal, kita pindah ke polybag yang lebih besar. Jadi itu sebelum tandur? Ya sebelum tandur kita udah tanam dulu di rumah. Ya. Jadi biar enggak keterlambat. Jadi sudah selesai